Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada waktu saya berdoa minta supaya Tuhan memberikan firman-Nya pada hari ini, bukan berarti saya sudah mulai nginjil lagi, ya. Saya tekankan, bukan. Saya cuma hanya mengisi bagian-bagian yang Tuhan kehendaki. Saudara, pada waktu saya berdoa, Tuhan menunjukkan kepada saya begini. Melihatkan kepada saya bahwa anak-anak Tuhan ini mempunyai kepikiran, pendapat, bahwa kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan yang dipilih, kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang sudah diurapi, kita menjadi anak-anak Tuhan yang sudah dipakai, kita mengharapkan segala sesuatu yang terjadi atas kita itu enak. Contohnya nyanyian tadi. Kebajikan dan kemurahan mengikuti aku. Nah, sehingga anak-anak Tuhan ini kalau ada masalah, kesukaran, sakit penyakit, kesulitan, akhirnya kecewa enggak? Kecewa. Kenapa? Karena mempunyai pandangan bahwa Allah-nya itu diukur menurut apa? Menurut pikiran dan kehendak kita sendiri. Padahal Tuhan Yesus berkata, kalau engkau mau menjadi murid-Ku, kau harus sangkal diri. Jadi kehendak Tuhan yang jadi atau kehendak kita? Hah? Nah, enak enggak kehendak Tuhan itu buat kita? Ayo. Enak enggak? Pasti enak. Tapi untuk sementara Tuhan berkata, pikulah ku yang kupasang. Karena ku yang kupasang itu enak dan ringan. Nah, pikiran kita kalau sudah dengar ku yang kupasang itu enak dan ringan, lah enaknya itu menurut kamu atau menurut Tuhan? Hah? Enaknya itu menurut Tuhan. Enaknya Tuhan enak buat kamu enggak? Belum tentu. Lah ini yang kerap kali kita itu selalu maunya apa? Katanya ringan. Kok kenyataannya berat. Lah kalau saudara bilang kok berat, berarti saudara ini kurang ajar enggak? Berarti kamu nyalain Tuhan enggak? Katanya ringan, kok berat? Tuhan bilang, kok yang kupasang itu enak dan ringan. Makanya saya bilang, ringannya yang Tuhan katakan itu ringan yang paling berat. Ringan yang dan paling ringan daripada yang paling berat. Jadi kamu sudah enggak kuat, kira-kira kan? Kamu ngangkat 50 kilo enggak kuat, itu dikasih berapa? 49. Cukup ringan enggak? Lah ini masalahnya saudara enggak kenal Tuhan. Makanya itu saya selalu katakan, baca Alkitab, belajar dari orang-orang pilihan Tuhan. Kita kerap kali kalau baca Alkitab, cari yang enak-enak. Padahal kalau engkau belajar dari pengalaman orang-orang yang dipilih Tuhan, engkau akan menjadi orang yang kuat dan bijaksana. Contohnya salah satu, Abraham. Abraham itu dipilih Tuhan menjadi bapak orang beriman. Tuhan berkata apa? Turunanmu seperti bintang di langit. Berapa tahun dia menantikan anaknya? Hah? 25 tahun. Dapat anak berapa? Satu. Yang dikatakan menurut firman-Nya, anak cucumu seperti bintang di langit. Tapi dapatnya? Kira-kira cocok gak sama pikiranmu? Nah, gak cocok kok. Lah itu pikirannya Tuhan. Sebab Tuhan bilang, pikiran Allah itu seperti langit dan
bumi dibandingkan dengan pikiran kita. Makanya kalau saudara mendapat firman Tuhan, mendapatkan penglihatan, mendapatkan nubuatan, mendapatkan mimpi, kerap kali saudara bilang apa? Gak cocok. Kenapa? Sebab saudara nilai menurut ukuranmu. Semuanya saudara. Coba kita lihat sekarang. Belajar hari ini dari di dalam Samuel, 1 Samuel 30. Pengalaman Daud. Karena Tuhan pada waktu itu menunjukkan pada saya, hampir semuanya pada waktu mendapatkan firman Tuhan tentang tahun ini, saya lihat peperangan, saudara-saudara masuk peperangan, kemudian sudah perang, loyo semua, kemudian sekarang tanggapannya itu salah. Sebagian saudara menanggapi, ya memang kita sudah loyo, sekarang sudah suruh berdiam, suruh tahan diri, ya sudah diam. Salah. Ini kesalahan orang-orang Kristen kerap kali kalau menerima firman. Tuhan tidak mengendaki saudara diam diri. Saudara bertahan sampai akhir. Bertahan sampai akhir itu tidak diam diri. Saudara pikirnya suruh bertahan ya diam diri. Sudah nyerah masa bodoh dah boleh. Bertahan orang perang. Kalau bertahan itu waspada terus enggak? Siaga terus enggak? Nah kalau Tuhan bilang bertahan. Lalu kamu bilang tidur. Kira-kira mati enggak ya? Mati. Nah ini banyak orang Kristen salah. Lihat di dalam 1 Samuel. Pasal 30. Kita baca ya. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi nangis. Nah, sampai sini saudara. Saudara perhatikan, Daud ini orang yang dipilih Tuhan enggak? Tuhan berkata apa? Aku telah menemukan Daud, orang yang berkenan di hatiku. Kata Tuhan. Nah, kalau Daud menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, bahkan dipakai Tuhan menjadi bapak leluhurnya Yesus Tuhan. Ini orang istimewa enggak? Hah? Istimewa toh? Nah, kita harus mengenali. Kalau orang yang berkenan kepada Allah, sedemikian disayang, dikasihi, diangkat jadi raja, tapi pengalamannya ini pelajari saudara. Sehingga kalau saudara dan saya mengalami penderitaan, saudara tidak kecewa. Kenapa? Nah, kalau Daud saja kayak gitu, apalagi aku. Ya toh? Kamu sama Daud dibandingkan nyenengin hati Tuhan, nyenengin mana? Hah? Kalau dipilih, kamu sama Daud berkenan mana? Berkenan Daud, lumayan Daud daripada kita. Makanya saya ditanya Tuhan, saya pada waktu Bevis itu anak SMI lahir. Dia bilang, Tuhan bilang, itu lembu jantan yang bagus. Waduh, aku seneng ngomong cucuku. Tapi lalu saya tanya Tuhan, Tuhan kalau aku apa? Pikirku, tidak lembu aku ya mungkin kambing kek, ya toh. Malah Tuhan bilangnya apa? Anjing. Kamu si anjing. Hah? Aku anjing Tuhan. Iya. Sebab kamu tuh jelek luar biasa. Najis, kotor, hina, cemar. Waduh, celaka. Sampai aku nangis luar biasa. Tapi disitulah kenyataan, saudara. Tapi saya tidak pernah kecewa dengan Tuhan. Karena apa? Karena tuh anjing pun disayang Tuhan lumayan. Ya toh. Daripada kamu di singa Indonesia. Bukan singa Yehuda.
Tapi Tuhan ini tidak senang mau apa? Kan lumayan anjingi. Ya toh? Maka dari itu kita harus belajar mengenali Tuhan. Nah, Daud pulang dari tanah Israel karena tidak boleh perang. Dia pulang, ternyata kota Siklag itu dibakar habis, harta bendanya dirampas, anak istrinya ditawan. Itu keluarga orang yang berkenan kepada Tuhan. Bayangin, saudara. Kira-kira kalau pada waktu itu langsung Daud ini terus langsung jerit sama Tuhan atau nangis dulu? Alkitab bilang apa tadi? Nangis dulu. Karena dia hidup di dalam dunia biasa. Jadi kalau saudara mengalami kesulitan, nangis dulu, itu biasa, lumrah. Boleh, boleh. Tapi jangan meninggalkan Tuhan. Jangan menyalahkan Tuhan. Jangan lalu bilang gini, kenapa dibiarkan Tuhan? Bukankah Tuhan maha kuasa? Bukankah Tuhan berkuasa melepaskan semuanya? Kenapa dibiarkan? Saya pernah ngalami sendiri, saudara. Ada orang mau ngerampok, mau minta, berbuat jahat di sini. Saya berani pada waktu itu. Dalam nama Tuhan Yesus, minggir semua. Minggir. Saya memberi contoh anak-anak. Tapi pada waktu saya kemasukan rampok sudah di dalam, saya tengking kok gak jalan. Saya buka, gak jalan. Gak punya kuasa. Nah, sampai saya akhirnya tutup. Apa? Teriak-teriak tetangga. Rampok, rampok. Bayangin. Habis itu saya renungin. Wah, saya ini mempermalukan Tuhan. Loh. Kenapa? Lawang punya Tuhan kok gembor-gembor tetangga. Tapi dari situ saya tahu. Segala perkara itu boleh terjadi untuk mengajar kita dan mendidik kita siapakah kita sebetulnya. Kalau tanpa Tuhan tidak mempunyai apa-apa. Ini yang penting, saudara. Kenapa saya suruh ngalami? Karena Tuhan mau menunjukkan kamu di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya kita harus belajar. Pada waktu Daud mengalami seperti itu dan semua orangnya, 600 orang tentaranya. Berarti keluarga yang ditawan itu kira-kira berapa? Hah? Semua punya istri, semua punya anak. Daud istrinya 2 pada waktu itu. Belum punya anak. Tapi yang lain tuh sudah punya anak. Jadi kalau rata-rata keluarga itu 4 saja. 4 kali 400 berapa? 600 berapa? Hah? Segitu banyaknya semua ditawan. Pulang sampai di rumah yang didapati puing-puing semuanya. Makanya mereka dikatakan di situ menangis sampai tidak kuat nangis lagi. Berarti apa? Tenaganya sudah habis. Kesulitan yang dihadapi menyebabkan tenaganya sudah habis. Dan apa yang dilakukan oleh anak buahnya, kita baca supaya kita belajar. Ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud, perhatikan. Menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ini loh saudara. Makanya saya bilang, belajari orang-orang pilihan Tuhan. Sebab kalau engkau sudah menjadi anak Tuhan, pilihan Tuhan, kamu harus belajar dari orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Semua anak buah Daud, hatinya pedih, sama enggak pedihnya sama Daud?
Sama enggak penderitaan Daud sama mereka? Sama. Tetapi bedanya, yang satu ini menyalahkan pemimpinnya atau orang lain, Daud tidak. Daud tidak menyalahkan orang lain. Daud tidak menjadi mencari masalah ini sebabnya apa. Tapi dia menguatkan dirinya, hatinya untuk mencari Tuhan. Ini yang luar biasa. Jadi di dalam keadaan kita kejepit, dalam keadaan kita sekarang loyo, dalam usaha kita sepi, jangan pusing. Segala sesuatu adanya ngatur Tuhan. Seolah-olah segala sesuatu lambat sekali. Tidak masalah. Tuhan sanggup lakukan segala perkara. Tapi caranya, cara Tuhan. Bukan cara kita. Maka dari itu, tindakan Daud kamu pelajari. Dia menguatkan hatinya kepada Allahnya. Lalu yang kedua kita belajar. Ayat 7. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Abimelekh. Bawalah efod itu kepadaku. Saudara, efod itu bajunya imam. Bajunya imam itu efod. Nah, kenapa kok Daud justru nyari efod tapi bukan imamnya? Ada imamnya enggak? Ada dong. Tapi kok yang diminta kok efodnya? Kok enggak imamnya? Kenapa? Sebab imamnya sendiri sedih. Harusnya Daud ini yang minta tolong sama imamnya yang sembahyang, betul enggak? Hah? Wong imam ini adalah diangkat oleh Tuhan menjadi orang perantara antara Tuhan dan manusia. Tapi imamnya sendiri loyo, enggak bisa, sedih karena memikiri anak dan istrinya. Maka Daud minta bajunya saja. Kenapa? Sebab baju ini dipakai untuk menghadap Tuhan. Kalau imam mau menghadap Tuhan, harus memakai baju efod. Nah, ini di bawah. Nah, lalu saudara perhatikan. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Nah, Daud pada saat itu Roh Kudus belum dicurahkan. Belum tinggal di dalam hati tiap anak Tuhan. Nah, maka Daud pada waktu itu menggunakan efod. Sebab efod ini tempat di mana, alat di mana dia menghadap kepada Tuhan. Tapi kalau zaman sekarang, anak-anak Tuhan kerap kali masih seperti zaman dulu. Kalau punya kesulitan, cari hamba Tuhan enggak? Saya kerap kali didatangi orang bilang gini, Pak Yusa, tolong doain dong. Saya bilang, kenapa kamu enggak doa sendiri? Kalau Pak Yusa kan lebih dekat. Kalau Pak Yusa yang minta, Pak Yusa lebih dekat sama Tuhan dong. Itu berarti kamu menyangkali Roh Kudus di dalam dirimu enggak? Rugi. Saudara percaya kalau engkau sudah menjadi anak Tuhan, Roh Kudus ada enggak? Ada. Sudah, kenapa kamu pusing? Kamu ngomong sama Roh Kudus. Berdoa. Doamu pasti dijawab. Yakin. Lalu kamu bilang gini, nah enggak dengar papa itu, Pak. Nah itu masalahnya. Karena kamu membatasi kuasa Tuhan. Nah, Tuhan tuh mau jawab am, jawab dia saat sukamu tuh. Kamu berdoa, tidak dijawab sekarang. Tapi kamu percaya sudah dijawab. Bisa tidak? Bisa. Saya pernah memaksa Tuhan.
pada waktu saya di Irian Jaya. Saya mau pulang hari Sabtu. Saya masih ketinggalan satu mobil, saya mau jual, belum ada yang mau beli. Sebulan sebelum saya pulang, sudah saya doakan, sudah saya advertensikan, sudah saya umumkan, tidak ada orang mau beli. Berarti mobil saya kalau saya pulang hari Sabtu kan saya tinggal. Lalu saya kurang 3 hari saya maksa Tuhan. Jadi hari Rabu, Kamis, Jumat saya maksa Tuhan. Saya bilang, Tuhan, aku doa lah, mau jawab-jawab. Sekarang aku mau doa puasa, tidak makan, tidak minum, mati biar sampai kamu jawab. Dan saya doa puasa itu masih kerja jadi dokter. 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum, sama sekali. Nekat saya, peduli amat, lemas mati ya Ben, beneran. Saudara tahu hari ketiga jam 3 siang, saya berdoa itu, Tuhan datang itu marahnya luar biasa. Suaranya kayak guntur, dia bilang gini, kamu memaksa Tuhanmu. Saya sampai ketakutan. Saking ketakutan saya bilang, tidak. Kurang ajar dah. Sudah maksa sendiri tapi ternyata ngomong. Kenapa? Kok nyangkali? Takut. Suaranya itu kayak guntur, kayak orang mau diremek, dihancurin. Tidak, aku bilang. Habis tidak, saya tidak bantah apa-apa. Langsung ke dapur, saya minum, saya makan. Saya sudah makan. Bayangin. Saya kayak anak kecil. Saya makan. Saya makan, mau minum. Saya balik ke kamar, saya bilang, saya sudah makan, saya sudah minum. Tidak maksa. Lalu Tuhan bilang, siapa kamu? Kok kamu itu maksa aku? Aku bilang apa? Tidak jadi. Aku tidak usah mau jawab, tapi aku tahu engkau dengar doaku. Dan karena engkau datang ini, meskipun marah, tapi aku percaya engkau itu sudah jawab. Selesai. Tenang, tidak ada apa-apa lagi. Tuhan tidak ngomong apa-apa lagi. Saudara tahu jawabannya kapan? Malamnya saya tidur. Tuhan itu malah jawab gini. Kau tidak usah ngotot-ngotot maksa aku. Kalau sudah waktunya, aku kan yang ngatur sendiri. Lalu saya dilihatkan, ditemukan seorang perempuan. Sampai saya bilang, duh, ini perempuan kenapa? Itu orang yang mau beli mobilmu. Udah. Jadi saya bangun pagi-pagi. Pergi gereja, pergi ke gereja, persekutuan. Terus pada waktu itu, si ibu ini keluar dari tempat itu, saya bilang, loh ini toh Tuhan, yang tadi malam saya lihat. Langsung saya samperi. Bu, ibu kepengen beli mobil saya ya? Dia kaget setengah mati, saudara. Loh, bapak kok tahu, wong itu baru dalam hati saya. Saya belum ngomong sama orang-orang. Saya belum ngomong sama bapak. Baru dalam hati gini, aku kok kepengen mobilnya Pak Cipto. Baru ngomong. Jadi kalau Tuhan belum jawab hari-hari sebelumnya itu kenapa? Karena ibu ini belum. Iya toh. Tuhan kan lebih tahu, dia belum kepengen. Lah kalau diomongin saya tanya, bu beli mobil saya, ya gak mau, belum kepengen. Pada waktu dia malamnya ngomong gitu, kepengen gitu, Tuhan baru ngomong sama saya, itu loh yang beli. Langsung saya bilang, betul loh bu? Ya betul, baru tadi malam saya kepengin. Mau jual berapa toh pak? Berapa kamu mau beli? 975, ya ambilin. Nggak tak tawarin, nggak tak naikin. Kamu berani berapa? Aku punya uang cuma segini pak, ambil. Selesai, besok saya pulang. Saudara tahu, Tuhan kita itu tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah tergesa-gesa. Dia selalu tepat pada waktunya. Maka dari itu tidak usah khawatir.
Daud di dalam keadaan yang terjepit seperti itu, dia menguatkan hatinya dan dia bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab, kejar. Kamu akan mendapatkan, membebaskan mereka semua. Saudara perhatikan, kata-kata Tuhan bilang apa? Kejar. Betul lah? Saudara, kalau kamu dikasih tahu, kamu akan berhasil. Terus kamu bilang apa? Nah, caranya bagaimana? Betul gak? Nah, kalau Tuhan bilang, kejar! Kemana? Hah? Daud tidak pernah bertanya, kemana? Arah kemana? Bagaimana? Berapa hari? Tidak pernah tanya. Dan saudara perhatikan. Dia mengejar berhari-hari, menyeberangi sungai. Dia cuma apa? Tuhan bilang, kejar, kejar saja. Arah kemana? Lihat jejaknya secara daging. Sebab kalau Tuhan bilang, kejar, ya kejar. Lalu, jangan lalu, pokok lari saja. Lihat dong. Kan itu, jarahan itu kan, orang jalan ini kan ada bekasnya, ada barang yang jatuh. Nah, itu Daud. Sebab kita masih hidup di dalam dunia rohani dan jasmani. Tapi jasmani jangan melebihi rohani. Kita bergantung kepada Tuhan, tapi menggunakan hikmat akal kita melakukan. Contohnya, kalau Tuhan bilang, jual mobilmu. Terus, saudara langsung jual. Obral, ya gak bisa dong, jangan. Nah, kenapa pada waktu ibu itu mengatakan 975 saya berikan? Memang itu harga yang saya sudah dapat dari Tuhan. Segitu, kasih. Sebab saya belinya dulu 1000. Itu pada waktu saya di Irian Jaya itu tahun 70, itu uangnya masih uang anu, sama sini itu 20 kali lipat. Masih uang Belanda. Jadi pada waktu itu Tuhan bilang, berikan. Ya, berikan. Saudara, kita mesti pakai hikmat. Dahulukan Tuhan. Tapi kita harus pakai hikmat. Nah, pada waktu Daud mengejar, saudara perhatikan. Lalu ternyata, di dalam perjalanan itu, dia ketemu. Ayat 11. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di Padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ya. Kemudian mereka memberi dia minum air. Dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan dua buah kue kesmis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali sebab ia tidak makan dan tidak minum selama 3 hari 3 malam. Kalau orang ini saja ditinggal di Padang Belantara 3 hari 3 malam tidak dikasih makan. Berarti Daud ini ngejarnya berapa hari? Lebih daripada 3 hari 3 malam, saudara. Dia sudah menangis, kehabisan tenaga, dengan susah hati. Tetapi dia tidak lalu diam saja. Dia menguatkan hatinya kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, kejar. Dia dengan sisa tenaganya, dia usahakan mengejar. Dan dia tidak berhenti. Sebagian 200 orang, kalau saudara yang dibaca firman Tuhan ini, lelah, ditinggal, tidak kuat ikut. Tinggal 400 orang sama Daud. Kejar terus. Arah kemana? Menurut petunjuk itu. Lambat sekali. Karena apa? Tidak bisa tergesa-gesa karena dia melihat jejak. Dan pada waktu menemukan seorang yang sakit, yang tergeletak, berhenti dulu. Dirawat dulu. Dikasih minum, dikasih makan dulu. Nunggu orang ini makan dan minum dulu. Kira-kira kalau saudara sudah tergesa-gesa kepengen nolong anak istrimu, lalu di sini ada orang sakit gitu, kamu tolongnya atau kamu tinggal? Hah? Tinggal pasti. Kenapa? Ini gak ada urusannya apa-apa kok. Nah ini, saya pernah dapat penglihatan dari Tuhan. Saya ini sekolah.
sekolah sudah selesai, ini penginjilan saya sudah selesai, pada waktu saya menginjil sudah selesai selama 15 tahun. Lalu Tuhan berkata begini, kamu masuk ujian lagi. Saya tuh setiap kali masuk ke dalam suatu tingkat yang lebih tinggi, selalu Tuhan berkata ujian. Nah, pada waktu saya mau ujian, saya sudah ujian, tinggal satu terakhir, ujian akhir adalah menghadap gurunya. Lisan. Nah, pada waktu saya pergi ke sana, ini bersama beberapa orang, banyak. Lalu saya jalan, ada orang ketabrak mobil. Wah, saya bingung, saudara. Lalu saya bilang, saya ini kan setidaknya dokter gigi. Tahu merawat orang. Sebab pada waktu saya sekolah, itu sampai tingkat 4. Zaman saya itu. Kedokteran gigi sama kedokteran umum itu tidak dibedakan. Sama. Baru nanti tingkat 5-nya, si anak dokter umum, saya dokter gigi. Tapi kalau zaman sekarang sudah beda. Jadi saya bedah mayat itu turut bedah zaman saya. Jadi saya tahu bedain semua mayat-mayat itu saya bedai. Karena ikut kedokteran sama. Nah, pada waktu saya lihat orang kecelakaan, di dalam diri saya ada dua perkara yang saya pertimbangkan. Saya nolong orang ini, saya telat ujian. Kalau saya tinggal orang ini, hati nurani saya tidak sampai. Kalau saya nolong orang ini, saya pasti her ujiannya tidak lulus dan ngulang. Pada waktu itu, saudara, saya cuma melangkini. Tuhan Roh Kudus, nah ini. Makanya saya ajarkan kepada saudara, kenapa? Ini selalu membawa kemenangan. Tuhan Roh Kudus, kalau orang ini aku tinggal, mati. Daripada dia mati, lebih baik aku tolong. Aku ujian tidak lulus, tidak apa-apa. Kalau aku ujian lulus, tapi orang ini mati. Akhirnya saya tolong orang ini. Saya rawat, saya bawa ke rumah sakit. Telat 1,5 jam ujiannya. Saya terlambat. Jadi saya datang sana, itu santai. Karena apa? Toh sudah selesai ujian, jadi saya tidak kepengen ujian. Karena sudah tahu bahwa pasti sudah lewat. Saya datang, saya duduk di tempat paling belakang. Lalu saya duduk, lalu teman orang-orang bilang gini, kenapa kamu baru datang? Habis. Di tengah jalan ada orang mau mati, ketabrak mobil. Loh, kaget ya. Saya yang ngalami. Terus, saya tinggal daripada saya. Tidak ujian. Nah, saya nulungi dulu. Saya baru datang. Sudah selesai tak ujiannya? Belum. Kaget saya gantian. Belum. Belum. Loh, belum ujian. Belum. Wah, lumayan. Sudah nulungi, ujian bisa. Wah, lumayan. Waktu saya sudah datang, gurunya... Dosennya muncul. Saya lebih kaget. Loh, nah dosen ini kok orang yang gak tulungi? Loh, itu orang yang saya tulungi tadi. Tak bawa ke rumah sakit. Saya malah seneng toh. Wah, lumayan. Jadi, karena saya nulungi dia, dia yang mau uji, telat. Aku kan gak telat. Jadi saya punya pikiran, lumayan. Lalu dosennya itu cuma ngomong gini tadi. Cuma ngomong gini. Saudara-saudara, hari ini ujian sudah selesai. Kaget lagi saya. Loh, sudah selesai? Loh, kapan? Kamu katanya tadi belum. Belum? Yang lain bilang, mana belum? Dosennya berkata, ujiannya hari ini itu ujian praktek. Praktek apa? Bukankah kamu tadi semuanya di tengah jalan telah melihat dan mengalami ada orang kena tertabrak mobil? Luka parah. Semua bilang, ya. Saya juga turut, ya. Lalu dosennya bilang gini, itu tadi ujiannya. Kamu nulungi apa enggak? Kalau kamu enggak, gagal. Karena apa? Di mana kasihmu? Kenapa kamu mementingkan dirimu sendiri? Mau lulus ujian, tapi mengorbankan orang lain. Yang kamu dapat menolong. Wah, saya kan jadi seneng. Wah,
kalau gitu aku yang lulus. Dosennya berkata, hanya satu yang lulus. Yaitu dia orangnya itu yang di belakang sendiri, Yusak. Wah, saya maju ke depan, lumayan. Saya telat 1 jam setengah, nulungi orang itu. Ternyata itu ujian, saudara. Tapi saya tidak akan dapat melakukan itu tanpa pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus diberikan kepada engkau dan saya untuk apa? Menolong engkau dalam seluruh kebenaran. Berarti setiap langkahmu akan jadi benar kalau kamu minta pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus gak akan pada waktu saya berdoa, Tuhan Roh Kudus, saya ini tolong pada Tuhan. Tidak. Tuhan Roh Kudus yang ngomong, menurut kamu bagaimana? Firman Tuhan berkata apa? Tolong orang yang dalam kesusahan. Beri makan musuhmu. Oh ya. Sudah. Sebab Alkitab berkata, Roh Kudus itu menolong kita dan mengingatkan kepada kita firman yang telah dikatakan Yesus. Jadi kalau saudara itu dalam kesulitan, dalam kebingunganmu, kamu berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus akan mengingatkan firman yang telah diucapkan Yesus. Lakukan. Dan pertimbangkan. Sebab Roh Kudus tidak memilihkan. Tapi mengarahkan. Ini yang saudara harus tahu. Kita kerap kali kepengennya apa? Jawab Tuhan langsung to the point. Jawab dikerjakan. Jawab dikerjakan. Gitu dah. Itu bukan. Itu anak kecil. Boleh tidak itu anak kecil. Tapi kalau orang Kristen yang sudah dewasa, Tuhan memberikan, lalu Tuhan mengarahkan, kamu yang menetapkan. Itu caranya. Daud, lihat orang itu sakit. Orang itu kelaparan. Diberi makan dulu, dia berhenti semua. Nunggu orang ini makan dulu. Minum dulu. Di Alkitab berkata apa? Jadi kuat dulu. Setelah kuat, baru ditanya sama Daud. Coba perhatikan ayat yang ke-13. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya. Budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir. Budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb, orang Kreti, dan daerah Yehuda dan tanah Negeb Kaleb. Dan Siklag telah kami bakar habis. No. Justru karena Daud nolong, orang ini memberitahu ini jawabannya enggak? Ini jawaban. Loh, orang ini yang dicari-cari Daud. Karena dengan orang ini bisa menunjukkan jalannya. Jadi jangan saudara bilang gini, kalau Tuhan bilang kejar, lakukan. Kamu ngejar seenakmu, sembarang tinggal. Nah, nanti di tengah jalan, kamu ketemu sesuatu, lakukan firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Di situ kamu dapat jawabannya. Langkah ikut Tuhan itu langkah demi langkah. Kalau langkah pertama kamu sudah lakukan, langkah kedua nanti diberi jalan. Langkah ketiga diberitahu lagi. Nah, saya pernah dapat penglihatan pengajaran Tuhan begini. Satu saat, Tuhan itu berkata kepada saya pada waktu saya masih menginjil. Tuhan berkata gini, Yusak, kamu harus sekarang berhenti. Lalu Tuhan berkata, merangkak. Saya bingung. Lula, tidak ada apa-apa kok suruh merangkak. Suruh merangkak. Jalan dengan lutut. Saya tidak tahu. Baru tahu setelah saya berhenti nginjil. Tuhan, orang doa itu pakai lutut atau pakai apa? Baru tahu aku. Suruh merangkak. Oh. Sebab pada waktu itu saya belum tahu. Rendahkan dirimu. Merangkak.
saya itu orangnya nurut. Ngerangkak ya ngerangkak lah. Terus ada pipa, terowongan yang tidak bisa orang jalan berdiri, tapi mesti ngerangkak. Masuk terowongan. Oh ya, masuk. Ya sudah, saya masuk. Tapi saya lihat, walah, di sana ada tutupnya. Tutupnya itu kayak baja. Saya bilang, Tuhan, oh tak lihat itu, aku ngerangkak sampai sana ada tutupnya baja. Lah ya percuma toh, kan nanti sampai sana mentok ya balik, ya toh. Padahal baliknya gak bisa, mesti mundur. Tapi karena Tuhan bilang, jalan saja, ngerangkak terus. Ya sudah ngerangkak, saya terus. Saudara tahu, sampai di sana, waktu saya pegang-pegang, wong ada bajanya gini kok. Waktu saya pegang-pegang, itu ngeper. Oh, bisa dibuka. Jadi pada waktu saya dorong, buka, saya bisa masuk. Ah, saya masuk. Oh, lalu Tuhan bilang, kalau kamu terpengaruh oleh apa yang kamu lihat, kamu tidak akan bisa maju. Sebab apa yang kamu lihat kelihatannya baja, tapi ternyata pintu bisa dibuka. Nah, yang kedua, masuk lagi, ada kawat ram, kawat kuat sekali. Nah, karena yang pertama saya sudah tahu bahwa itu, oh itu kan cuma tipuan. Sampai sana saya pikir cepat-cepat tak borong itu. Ceduk, lah. Tuhan bilang, loh kamu kok ngelihat seperti yang belakang. Loh tadi kan di sini kayak gampang. Tadi-tadi. Ini. Nah, sekarang kamu, ya sakit Tuhan, rasain. Ini loh saudara. Kita tidak boleh membatasi kuasa Allah bahwa kalau satu masalah itu cara jalan keluarnya begitu, nanti jalan keluarnya ini mestinya gampang. Itu yang membuat orang Kristen jadi kecewa, jadi bodoh. Lalu Tuhan bilang, lihat. Sampai di situ saya lihat, oh ada kuncinya. Tapi kuncinya buka dulu dong. Oh iya. Oh jadi tidak semua sama Tuhan. Tidak. Setiap masalah yang kamu hadapi, setiap jalan yang kamu jalani, tidak ada yang sama. Itu Tuhan. Sebab Alkitab berkata, setiap hari baru. Maka jangan terpengaruh oleh pengalaman, jangan terpengaruh oleh cara-caranya, metodenya. Selalu berharap pada Tuhan. Karena setan itu tahu. Sekarang saya tanya. Alkitab di dalam kitab Petrus bila kata apa? Setan seperti apa? Singanya mengaum-ngaum ingin gigit ponelen. Hah? Gigit ponelen. Nelen. Apa pernah singa itu dapat mangsa terus telen gitu? Enggak ada. Nah, kalau nelen berarti enggak punya gigi. Lah kok kamu takut? Ada singa mau nerekam kamu, tapi kamu tahu dia sudah enggak punya gigi. Kamu takut enggak? Contohnya setan. Setan itu seperti singa. Tapi opong. Ah, kok kamu takut kenapa? Karena kamu bayangannya setannya masih punya gigi. Giginya sudah diomongi sama Yesus. Dan Alkitab berkata, dia seperti, jadi singa enggak? Seperti singa. Jadi singa enggak? Lah kok kamu lihat singa? Nah ini soalnya. Kita orang Kristen tuh kerap kali ketakutan karena bayangannya. Ini loh saudara. Makanya saya pernah ketemu Tuhan Yesus. Persis Tuhan Yesus. Jubahnya, mukanya, rambutnya, omongannya. Persis Tuhan Yesus. Waktu saya sembahyang gitu jam 5 itu. Waktu pengasingan.
datang. Datang tuh ngomongnya persis Tuhan Yesus. Dia bilang gini, Yusa, aku datang. Bayangin. Saya lihat, wah, engkau datang Tuhan. Langsung saya mau nyembah sama dia. Loh, otomatis lah. Untungnya saya itu selalu tanya Roh Kudus. Tuhan Roh Kudus, Tuhan Yesus datang loh. Tak sebaya. Jangan cepat-cepat nyembah. Loh. Yang ngerti siapa kalau itu palsu atau enggak? Kamu tahu enggak? Enggak tahu. Makanya itu. Alkitab berkata, setan bisa menjadi malaikat. Hah? Salah. Saya tidak bilang setan bisa menjadi malaikat. Setan bisa menyerupai malaikat terang. Setan bisa menjadi malaikat terang enggak? Tidak. Menyerupai bisa enggak? Bisa. Setan jadi Yesus bisa enggak? Nah, seperti Yesus bisa. Jadi pada waktu itu, makanya saya bilang saudara, latih dirimu. Setiap lakukan apa? Ngomong sama Roh Kudus. Saya sampai terus terang ngajari kamu itu. Kamu ini mbok belajar. Bangun tidur tuh ngomong sama Roh Kudus. Pergi ke WC sekalipun ngomong sama Roh Kudus. Sebab kamu-kamu gak bisa keluar, repot. Tapi kamu bilang gini, masa Tuhan kok diajak ke ngomong-ngomong di WC? Lo, kamu ke WC Roh Kudus ikut gak? Hah? Kamu berbuat dosa, berbuat zina, kamu telanjang, Roh Kudusnya ikut gak? Lah ya, lah kok kamu diajak ngomong? Kok cuma kalau doa diajak ngomong, di kamar mandi, di WC gak diajak ngomong, Roh Kudusnya ada? Saya pernah khotbah di Ciloto, saya cerita begini, ada orang bilang, oh Yusa itu sesat. Adik saya bilang, kenapa sesat? Lawan Tuhan kok diajak ngomong-ngomong di WC. Dunia ini gitu. Dia gak tahu kalau yang diajak ngomongnya adik saya. Dia bilang, loh, Tuhan kita itu ada di dalam hati kita. Sekarang kita ke WC, Tuhannya ikut tanda. Lah ya, lah kalau dia mau ngomong di WC ya, saya suka itu. Wong, gak usah belum bawa keluar ke kotoranmu di dalam perut, Tuhannya di dalam. Lebih bau dikeluarkan atau lebih bau di dalam? Lebih bau di dalam. Sedang Tuhannya di hatimu. Kotoranmu di sini, persis di atasmu, di atas kotoran. Ah, kalau dikeluarkan ada mah bersih itu. Saudara, kita tuh kerap kali batasi kuasa Allah itu dengan pikiran kita. Kalau mau sembahyang, sikat gigi dulu. Masa Tuhan diajak ngomong bau? Saya bilang, perutmu itu lebih bau, saya bilang. Hatimu lebih bau, saya bilang. Sebab Tuhan Roh Kudus ada di dalam hatimu. Makanya saya kadang-kadang sinis. Kalau kamu susah-susah, saya bilang kalau mau menghadap Tuhan jangan harus sikat gigi dulu, raup dulu, mandi dulu, pakai jas, saya bilang. Pakai dasi dulu, saya bilang. Apain, saya bilang. Saya tidak pernah, saya bilang. Nah terus, saya mau datang ya datang. Nah, mau tidur ya ngomong, nyopir ya ngomong, saya bilang. Jalan kaki ya, saya bilang. Terima kasih Tuhan, untung aku tidak kepleset. Ke WC ya ngomong, terima kasih Tuhan, saya keluar. Puji Tuhan, lego. Saya tuh orangnya, saya di WC pun, kamu tidak pernah tahu. Ke belakang bisa, ke belakang tidak pernah mengucap syukur. Padahal hal itu penting sekali kalau udah bisa keluar repot. Loh betul enggak? Kamu kencing saja enggak pernah. Terima kasih Tuhan. Karena kamu pikir itu biasa. Macet repot gue. Baru Tuhan, ini biar Tuhan. Sebelum macet, ucap syukur. Jadi enggak bakal macet. Nah, kamu kalau sudah macet baru ribut cari montir. Nanti montirnya udah datang-datang lah, sebelum macet di servis dulu dong.
Ini loh saudara, kita itu kerap kali tidak menyadari kehadiran Tuhan. Mau tidur, kalau kamu mau tidur, saya mau bayangin mau tidur. Saudara kan daisa, tempel bantal terus langsung. Les, daisa toh. Saya mau pikir apa? Nah, itu. Jadi kerjaannya dibawa susah enggak? Cari sendiri enggak? Saya enggak pernah. Susah saya seperti apa, saya mau tidur, selalu ngomong sama Roh Kudus. Sampai tertidur. Ngomongnya bagaimana? Gini. Terima kasih Tuhan, bisa ini saya waktu istirahat. Wah, tidak semua orang bisa istirahat. Ya, saya terima kasih. Engkau tuh baik kok Tuhan. Saya tuh tiap malam kalau mau tidur tuh mesti ngolok Tuhan. Engkau tuh baik Tuhan. Aku tuh sampai umur segini sehat, puji Tuhan. Damai sejahtera, cukup makan enak, makan tidak tarak. Tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak minum obat, puji Tuhan. Engkau tuh baik, engkau manis. Aku tidak bisa hidup dengan tanpa engkau kok Tuhan. Hidupku hanya anugerahmu. Itu saya ucapkan terus sampai saya tertidur. Tuhan ini seneng gak? Tuhan seneng. Coba, siapa yang sudah ngalami punya anak? Kalau anaknya mau tidur, mama, mama itu baik, mama, mama seneng gak? Saudara, Tuhan tuh kadang-kadang minta kita itu manja. Sebab Tuhan itu kerap kali memanjakan kita. Makanya kamu belum ngalami. Coba kalau kamu ngalami seperti saya. Waktu saya sembahyang, sedang mau berbuat dosa. Saya mikir dosa ini. Lalu Tuhan datang. Aku sayang kamu nak. Kenapa kok mikir-mikir yang jelek. Disituin, bayangin. Kepala saya dilus-lus. Saya bilang, loh Tuhan, saya sedang memikir jahat. Aku tahu. Makanya aku datang mau menyatakan aku tuh sayang kamu. Buat apa mikir yang jahat? Tidak ada gunanya. Belajar. Seperti tokoh-tokoh Alkitab. Di dalam kesulitan sebagaimanapun, tetap kuatkan hati. Pegang dia. Jangan takut, jangan khawatir. Sebab dia pasti menolong kamu. Apa yang dilakukan oleh Daud selanjutnya? Daud berkata, dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu? Nah, ia ayat 16. Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana. Dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu. Sambil makan, minum, dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar. Yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Dan perhatikan, pada keesokan harinya. Jadi pada waktu mereka ditemuin Daud, itu langsung diserbu sama Daud enggak? Kira-kira kalau saudara sudah tahu, wah itu musuhku itu. Yang itu, wah istriku di sana, ini anakku di sana. Kira-kira kamu bisa nahan diri enggak? Langsung bawa terjang enggak? Perhatikan Daud. Daud tidak langsung diterjang, diem. Memulihkan kekuatannya dulu. Besoknya, dia malamnya tidur. Besoknya pagi-pagi sekali baru diserang. Dengan kekuatan yang baru. Ini loh saudara. Kita kerap kali itu tergesa-gesa. Tidak sabar. Kita maunya apa? Kalau kita dalam kesulitan kita berdoa, Tuhan berikan jalan. Rencanamu. Apa sih Tuhan rencanamu ini karena aku dalam kesulitan. Kita kepingin apa maksudnya Tuhan. Kalau kita sudah dikasih tahu maksudnya Tuhan, biasanya bagaimana? Kalau kamu sudah dikasih tahu rencananya Tuhan, terus kamu mikir penyelesaiannya apa enggak? Ini. Kalau kita diberitahu rencananya Tuhan,
kita merencanakan sendiri cara menghadapinya bagaimana. Berarti kamu mengambil alih pimpinan enggak? Iya. Tuhan enggak mau. Maka dari itu, saudara tidak usah perlu kebanyakan mikir. Ini nanti jalani bagaimana, bagaimana. Ah, jalan sajalah. Kalau Tuhan bilang, jalan, jalani. Nanti hambatan di sana, ada jalan keluarnya. Karena Yesus itu jalan kebenaran dan hidup. Langkah demi langkah bersama dengan dia. Dan engkau akan mengatasinya. Dan kau menyelesaikan pada waktunya. Itu Tuhan. Dan saudara perhatikan. Kenapa keluarga Daud dan anak buahnya tidak ada satu yang dibunuh? Sebab kalau hal itu dibiarkan terjadi, Tuhan sudah mengatur. Saudara tahu, kehidupan kekristenan itu ada di dalam tangan Tuhan. Biarpun setan mau menjamah Ayub sekalipun, Tuhan berkata, yang boleh kamu jamah hanya sampai batas ini. Sampai batas ini. Setan selalu bertanya. Karena anak-anak Tuhan itu punya otoritas. Kalau anak Tuhan mau dicobai setan, setan harus lapor Tuhan Yesus. Setelah Tuhan bilang, oke, jadi. Makanya kalau saudara sakit atau apa, tidak usah khawatir. Itu sudah di dalam pengetahuan Tuhan. Tidak usah takut. Makanya saya selalu bilang, ucapkan syukur. Kalau kamu sakit, kamu periksa diri, dosaku apa, salahku di mana, aku dapat ini supaya aku bertobat. Setelah kamu bertobat, ngucap syukur. Kalau ngucap syukur tambah parah, puji Tuhan, mati untung. Harusnya begitu. Saya ngalami sendiri. Waktu Iin sakit, dokter bilang meningitis. Panasnya itu 41-42, tidak bisa turun. 2 minggu. Saya sama istri saya berdoa. Tuhan berkata begini. Hanya dengan doa dan puasa anakmu sembuh. Saya sama dia doa puasa. Mulai doa puasa, panasnya tambah tinggi. Doa puasa beberapa hari. Iinnya malah bilang, papa kok gelap. Matanya buta. Telinganya tuli. Kalau kita, Tuhan bilang, doa puasa anakmu sembuh. Kira-kira mintanya kita bagaimana? Kita mulai doa puasa, mulai. Itu kan kamu. Itu kan pikiranmu. Itu kan maumu. Maunya Tuhan enggak gitu. Waktu saya lihat, loh kok tambah parah? Saya bilang, tidak apa-apa. Doa puasa terus. Akhirnya hari ke-10, Iinnya ngomong sama saya. Papa, aku mau pulang. Ayo, lu kok lama mau mati? Ayah saya, ibu saya pada waktu itu mangkongnya di sini, dia bilang, wah, mau mati. Biasanya orang kalau mau mati kan lucu-lucu, aneh-aneh. Iin juga bilang, aku mau turun, aku minta turun. Wah, mak sama mangkongnya ribut. Orang tua-tua ini. Oh, jangan turun, dia turun mati. Si Mae bilang, jangan turun, gak boleh turun. Saya bilang, loh kenapa kok ribut? Ini anakmu ini minta turun, kalau nginjak tanah nanti. Loh, aku bilang ini orang Kristen kok. Masih persoyok gini-gini, saya bilang. Saya bilang, gak apa-apa. Loh, gak apa-apa bagaimana? Loh, kalau mati ya biar toh. Loh, wah bapak gila. Anaknya mau mati kok malah biar. Ya sembahyang, minta Tuhan. Aku bilang, sudah semua keluar. Ayah saya, ibu saya, saudara saya suruh keluar. Termasuk istri saya. Saya suruh keluar semua. Saya tungguin. In, kamu mau kemana? Aku mau pulang, Pak. Ya, saya teriak-teriak loh karena sudah mulai tuli. Saya tungguin, Papa. Saya antar Papa ke surga. Ya, sembahyang. Sembahyang. Setelah sembahyang, Tuhan bicara sama dia. Dialog. Oh, surga enak, Tuhan. Ya, aku mau pulang. Oh, suruh balik Tuhan. Ya, mau. Saya suka mulah. Lalu tidur. Loh, harus diuji dulu. Orang kalau mau nurut Tuhan,
itu, saudara ingat dah, saya katakan, ada dua kalung. Kalung kemenangan, sama kalung apa? Kesetiaan. Untuk kesetiaan itu harus diuji sampai akhir. Akhirnya apa? Mati. Jadi pada waktu itu saya bilang, saya akan hantar kamu pulang surga. Selesai. Jam berapa pulang? Jam 3. Oke. Jam 3 tepat, tas dipikirku mati. Eh malah tidur. Loh kok tidur? Wah beres, saya bilang. Jam 11 malam, malamnya Tuhan berkata, sekarang kamu bertindak, bebaskan anakmu. Sembuh, sempurna, saudara. Padahal dokter bilang, kalau ini sembuh, buta, tuli, atau idiot. Pada waktu itu umur 11. Ini kalau anak sembuh, ini buta, tuli, atau idiot. Sebab meningitis, laput otaknya sudah kena. Sebab sudah ada tanda-tanda kebutaan dan ketulian. Sembuh sempurna. Malam itu saya berdoa dengan saudara-saudara, istri sama ayah, ibu sama saudara-saudara. Berdoa dari jam 11 sampai jam 2. 3 jam. Non-stop. Karena bergumul karena ini antara mati dan hidup. Jam 2 Tuhan bilang, lihat mata saya dibuka. Ada setan di dadanya. 2 seperti kera. Saya bilang, loh kok ada kera? Di dadanya Iin. Dalam nama Tuhan Yesus, keluar kamu, keluar. Nempel di punggungnya istri saya. Istri saya teriak-teriak, ini di sini sir. Ini usir-usir. Saya usir lagi, mencelat lagi ke kamar sebelah. Saya bilang, tidak, kamu asal dari mana? Dari Cirebon mana? Gunung Jati sana. Terus saya bilang, pulang. Langsung buka mata, dia bilang, loh papa, mama, mak engkong, kok di sini semua ada apa? Bayang. Habis itu sembuh sempurna. Nah, pinternya ya tetap, ya jadi insinyur. Sampai dokter bilang, bagaimana anakmu? Apoteker datang, bagaimana anakmu? Pendeta datang, bagaimana anakmu? Saya bilang, itu sembuh. Sembuh, sembuh. Periksa, sembuh, sembuh. Wah, ajaib. Yesus, saya bilang, dia bisa lakukan segala perkara. Tapi kok, gak buta, gak tuli. Dok, dites, semua beres. Beres, saya bilang. Wah, ajaib. Lalu komentarnya apa? Terutama pendetanya ngomong. Ya, tapi siapa yang punya iman seperti kamu? Itu bukan iman saya. Saya cuma hanya nurut perintah Tuhan. Doa puasa. Doa puasa. Mau kelihatan mati atau sembuh, urusannya Tuhan. Padahal Tuhan bilang, hanya dengan doa puasa anakmu sembuh. Tapi kelihatan mau mati, dah urusan. Karena bagi Tuhan tidak ada barang. Mati pun bisa bangkit, peduli amat. Makanya kenali Tuhan. Jangan kamu takut. Saya pernah melayani. Ada orang sakit ini. Tuhan bilang gini sama saya. Aku mau sembuhkan sempurna orang ini. Wah, pikiran saya apa? Seneng toh? Saya bilang, jangan takut, kamu bakal sembuh sempurna. Mati. Loh, kok mati Tuhan? Loh, aku bilang, sembuh sempurna kan di surga. Waduh, mateng aku. Loh, tak kira sembuh sempurna itu sehat. Mana ada di dunia sempurna. Waduh, baru ngerti aku. Bayangin. Kira-kira kalau kamu jadi hamba Tuhan, kecewa gak? Pasti kamu bilang apa? Mas, Tuhan omongannya gak bisa dipegang. Yang gak bisa dipegang itu omongan Tuhan apa kamu? Kamu yang gak ngerti dia. Bahasa dia. Dan itu tidak sekali. Setelah 2 kali saya tahu. Aku mau sembuhkan sempurna. Ah, mati orang ini. Wes, Pak siap kayak mati. Kamu mau sembuh sempurna enggak? Mau, mati. Tahu nenek situ orangnya. Bu, mati pak. Iya. Kalau kamu mau sembuh, tidak sempurna. Karena apa? Nanti bisa sakit lagi wong manusia di dunia. Betul enggak? Kalau sempurna, mati. Ini di Gatot Subroto, rumah sakit tentara. Istrinya kolonel. Istri kolonel. Datang saya bilang, ngobrol sama saya. Bagaimana? Saya bilang, saya sudah siapa? Siapa apa? Apapun yang Tuhan mau. Benar? Benar. Eh, sebayang. Bayang.
Baru bilang, Tuhan, saya lihat tangan Tuhan mengedangkan tangan gini. Loh, Tuhan, mau tak bawa pulang? Kapan? Hari ini. Bayangin. Aku terus bilang gini, amin. Lupa, kok udah jadi sembahyang. Tuhan bilang, hari ini kamu pulang. Pulang, Pak. Pulang kemana? Ayo, pulang ke rumah atau pulang ke surga? Hah? Pulang ke surga. Saya bilang pulang. Loh, pulang ke rumah, Pak. Enggak. Mati. Pulang ke surga. Nangis. Loh, Pak, kok malah mati? Loh, katanya siap. Saudara, kerap kali orang itu cuma ngomong. Tapi teori, prakteknya enggak. Waktu itu saya bilang, panggil suamimu, panggil anakmu, cerita, pesen-pesen, selesai, kamu pulang. Jam 1, saya kasih tahu, saya tinggal pulang, kolonelnya itu dokter, saya temuin. Bagaimana Pak Yusha? Ngobrol sama istrimu sepuasmu, sampai selesai. Kalau sudah selesai, istrimu pulang. Pulang ke mana? Surga, selesai. Mati hari ini, Pak. Ya. Bayangin. Kolonel, tidak jadi itu dia pesan. Terus dia bilang, ya sudah, dia ngobrol sama istrinya. Mah, mau pesan apa, mah? Ini, aku pesan ini, kunci lemarinya, sebarangnya. Why is this way faster? Selesai jam 6:30. Sudah ya, Pak? Sudah ya, Nek. Anaknya mas satu. Mama, pulang ya. Ya, mah, nangis. Ayo sembayang. Set, sembayang bertiga, set, berangkat. Saya jam 7:30 di telepon. Pak Yusha, kenapa? Sudah berangkat. Jam berapa? 6:30. Jam 1 sampai 6:30 ngobrol terus. Ya, nah, karena nanti tidak keburu. Mati, besok dikubur. Jadi, jangan saudara kira jadi hamba Tuhan itu kepenak. Ngomong gitu, dimaki orang enggak? Saya sampai dijuluki, jangan panggil pendeta Yusha. Tukang cabut nyawa. Saudara? Saya dengar sendiri. Yusha itu kan cabut nyawa. Tidak sakit, jangan panggil Yusha. Mati. Tapi sebaliknya, di rumah sakit Gatot Subroto juga. Ada mak-mak, tidak mati-mati. Dipanggilkan saya. Sebab mikirnya supaya mati. Sebabnya koma, enggak nanti mati, koma. Nah, situ ada dokternya, ada suster-susternya di situ, di ICU itu. Saya masuk. Saya bilang, Tuhan, ini apa yang aku harus ngomong? Ngomongin. Kasih tahu. Jadi saya masuk ini enggak ngomong sama keluarganya, langsung saya bilang, "Mak, dengar, saya mau ngomong." Saya bilang. Di suster-susternya gini. Oh, pendeta edan. Lawang orang koma kok tidak ngomong. Oh, edan ya. Aku bilang, "Mak, dengar ya, saya ngomong sama kamu." Saya lihat suster-susternya. Saya bilang, "Biarin." Terus Julia ngomong, "Kamu ini bertobat, Mak. Kalau enggak kamu tidak mati-mati ya. Cepat bertobat, kamu sakit hati sama mantumu. Ayo ampuni, ayo ngomong, ketemu sama dia, ngomong ampuni ya. Dengar. Bertobat, minta ampun, bilang sama Yesus. Tuhan Yesus ampuni aku, ya harus ngampuni. Karena Tuhan Yesus berkata aku tidak akan diampuni kalau aku tidak ngampuni. Ampuni, lakukan, selesai. Sekarang berdoa. Saya bilang, bayangin. Kayak orang gila tuh. Saya tahu roh saya, dia sudah berdoa. Amin, sampai ketemu. Selesai, tak tinggal pulang. Dokternya sama susternya bilang, pikirnya edian. Malamnya Mae bangun. Mae bangun. Mana panggil mantuku, aku tak minta maaf. Dokter bilang, "Hah? Mak, tadi pagi diomongi dengar." Oh, dengar semua. Makanya sekarang di Sumber Waras ada satu dokter percaya. Karena ada orang koma sudah 1/2 tahun. Saya bilang, "Omongin, nanti dia bangun." Wah, dokter ini karena malu sama teman-temannya, tiap kali sendiri. Percaya, kamu nanti bangun, bacain anak kita. Bangun ternyata orangnya.
Setelah bangun bilang, kamu dengar ya? Oh, tiap kali dokter ngomong baca Alkitab, saya dengar kok. Bayangin, sekarang dia percaya. Saudara, di dalam roh segala perkara bisa. Dan itu mengatasi hukum alam. Karena Yesusmu adalah Yesus yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa.